Hari ini rencana saya mau ke waduk Diponegoro, Mas. Di kawasan Politeknik Negeri Undip Semarang. Nah, ini kita mulai dari perjalanan dari Terminal Banyumanik, nanti sampai ke Patung Kuda kita ambil nganan lurus terus. Nah, itu dia pertigaannya sudah kelihatan. Nanti kita coba ambil jalur yang ke kanan, Mas. Kalau lurus ke Semarang Kota, kita ambil jalur ke arah kanan. Tembalang, Undip, Kedung Mundu, Pedurungan. Nah, kayak petunjuk ya. Kayak patung kuda nih, kayak. Patung kuda. Nah, kita masuk ke arah Politek Undip, di patungnya, Mas. Kita masih lurus berarti, Mas. Ini ada bundaran, kita lurus saja. Waduk pendidikan, ini waduk apa? Kita cek lokasinya, Mas. Nah, waduk pendidikan di Ponegoro ternyata juga bisa mancing di sini. Jadi ini kita cari lokasi satu tapi dapatnya dua ini, Mas. Kita cek dulu sini, Mas. Walah, ya kene samban-samban, Mas. Tapi ya enggak tahu, saya belum pernah mancing sini. Cuma lihat lokasinya aja dulu, Mas. Wah, sing mancing ya akeh lho. Oh, bisa sampai sana. Kita coba turun ke sana, Mas. Wah, gue jos. Wah, kita cek dari sini aja, Mas. Walah, gelo jos, Mas. Kita coba ambil dari bawah, Mas. Tak turun sih, Mas. Itu aliran sungai induknya. Ombo gitu, Mas. Kebanyakan ikannya ada nila, red devil yang paling banyak. Biasanya umpan mancing di sini orang-orang pakai cacing. Bisa dicoba, Mas. Saya sebenarnya bawa pancing, tapi enggak tak bawa turun karena belum beli umpannya. Nih, waduk pendidikan di Ponegoro. Kita zoom tulisannya. Kelihatan enggak ya? Oh, spol, Mas. Loh, banyak orang mancing. Ini hari Sabtu libur, jadi sebagian orang mancing, Mas. Wah, kene ana iupan lho. Udah mancing. Monggo yang mau mancing ke sini. Umpannya bisa cacing atau lumut. Oke, kita akan coba explore, cek sudut lain, Mas. Nah, ini saya dari sisi sudut lain. Mungkin ini sebelah barat, Mas, karena mataharinya arahnya ke sini. Nah. Wah, sadu, Mas, tapi tidak tahu ikannya. Kita coba tanya ke pemancing apa ya. Itu ada yang dapat ikan, Mas. Oke.
strike ya mas. Sepertinya ikannya nila. Kita naik ke menaranya mas. Sebelah sini dangkal. Lugur undip. Punangsal pak. Punangsal. Napa nila pak. Wah segir. Oke mas. Isinya bisa patin, nila, macam-macam. Monggo sing meh mancing ke sini. Tapi panis nggone. Nggih, Pak. Nek pas air naik katanya rame sini. Hasilnya bapak e mas nila. Oke hasilnya bapak e mas nila. Jos. Oke lokasi waduk pendidikan undip mas. Ada tamannya ternyata. Karena memang ini waduk ditujukan untuk pendidikan. Jadi tiap ada mahasiswa baru, ada beberapa yang melepaskan bibit di waduk ini. Ini nanti kita coba lewat sini ya. Sebenarnya ada tempat parkirnya, cuma memang ini tidak dibuka untuk umum. Jadi yang mancing sini hanya yang ngerti-ngerti lah ya. Sing ora ngerti ya bingung. Saya tadi masuknya lewat sana mas, pintu masuk utama, tapi melipir lewat jalan kecil di sampingnya. Karena kalau lewat gerbang utama ditutup. Oke. Sekian dulu video dari saya. Untuk rute spot waduk pendidikan di Diponegoro di Banyumanik, Tembalang, Semarang. Cukup sekian, terima kasih yang sudah menonton video saya. Kita lanjut ke rute perjalanan kedua di waduk Mula Warman. Kita cek di lokasi mas. Oke, kita sambung nanti mas ke arah waduk.